Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cempaka Widya. Di video kali ini, Cempaka akan membuat tutorial cara membuat sampian peras dengan model yang sangat sederhana, tentunya simple banget dan mudah untuk ditiru buat teman-teman yang baru belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video Cempaka selanjutnya ya. Biar nggak terlalu lama videonya, kita langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan 4 helai janur. Ambil janur, lalu bentuk pola seperti di video. Kali ini kita akan membuat pola utama dari sampian perasnya. Selanjutnya kita ambil janur untuk membuat pelengkap bagian atas dan bawahnya atau sing-sing dan tatakan sampiannya. Kita buat seperti di video. Untuk jumlah tatakannya sebanyak 8 biji ya. Selanjutnya kita akan merangkai tatakan bagian bawah sampiannya menggunakan biting bambu atau semat. Setelah bagian bawah terangkai, selanjutnya kita jarit bagian utama dari pola sampian perasnya seperti di video. Thank you.
Selanjutnya kita jarit bagian atas sampiannya dengan menutup bagian-bagian yang renggang dengan potongan pelengkap tadi sebanyak 4 biji. Selanjutnya, rekatkan bagian utama sampian peras dan bagian tatakan sampiannya seperti ini. Nah, ini sudah jadi sampian perasnya. Sampian peras ini bisa jadi solusi untuk teman-teman yang akan membuat banten peras sederhana namun tetap cantik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.